Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali dengan saya, Aziz Sulaiman. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang atau review tentang batik Wonosobo. Oke, seperti apa pengalaman kita dengan review batik Wonosobo? Ayo ikuti saya. Kembali lagi dengan saya, Aziz Sulaiman, dari SMA Negeri 1 Tetet. Dalam ujian praktik bahasa Indonesia kali ini, saya akan mewawancarai salah satu pengusaha batik tradisional asal Wonosobo dengan Bu Alifah. Bu Alfiah. Bu, kalau tentang sejarah berdirinya batik Karika itu sendiri itu gimana sejarahnya? Tentang sekilas batik dari Kalestari Tarunoko, kita berdiri dari 6 Mei 2008. 6 Mei 2008 itu adalah salah satu dinas di Sekundakov kalau dulu ya. Itu ada salah satu beliau Gunurumar Asia yang ingat kalau saya Tarunoko itu dulu tahun 87 ada yang bisa membatik. Jadi karena beliau ingat datang ke Tarunoko untuk melestarikan, memberdayakan, menguri-uri budaya Kabupaten Wonosobo yaitu batik. Jadi dihidupkan kembali. Kita dikasih pelatihan dari awal itu dari dinas tahap satu minggu. Pertama itu 1 minggu kita dikasih pelatihan dari mulai dasar sampai proses pewarnaan. Terus itu Ibu mendapatkan bakat batik itu dari mana itu? Itulah tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita mulai nol itu sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang sekilas batik ya. Karena kita dibina dari dinas, kita dikasih fasilitas untuk dimagangkan dan didatangkan dari tutor dari luar kota. Jadi kita punya inisiatif sendiri bagaimana kita mengembangkan batik, seperti itu. Terus kenapa pemerintah itu memilih desa Tarunoko daripada desa-desa lain untuk mengerjakan apa batik Wonosobo? Iya, karena itu dulu kita tahun 87 itu katanya itu dulu Tarunoko itu sudah pernah mengikuti lomba P2W KSS tentang sekilas batik. Awal mulanya dari ibu-ibu pendatang dari Kabupaten Wonosobo itu menikah sama orang Tarunoko. Beliau itu Bungatun namanya. Hanya sebatas pekerja membatik batik khas Wonosobo. Jadi di sini itu dia sebagai buruh. Nah, di situ mengajari ibu-ibu sebelah tetangga sebelah ya. Nah, di situ karena dulu mengikuti lomba P2W KSS di Kabupaten Wonosobo menang, jadi salah satu dinas ingat bahwasanya Tarunoko itu ada yang bisa membatik. Seperti itu. Jadi seperti itu. Bahwa dahulu itu batik Wonosobo itu belum terkenal seperti sekarang karena butuh perjuangan dan dinas itu hanya melihat, melirik dari desa Tarunoko bahwa desa ini itu ada yang bisa membatik sehingga mereka mengucurkan dana atau mengucurkan bantuan kepada desa ini untuk mengembangkan batik mereka sehingga bisa membanggakan kota atau kabupaten yang besar. Terus kalau rumah produksi ini itu milik pribadi desa sini atau dari pemerintah? Kalau kita awal kan kita numpang sama rumah PKD, kemudian rumah untuk PKK. Lah, kita kerepotan karena tempatnya itu skupnya kecil, kita membutuhkan tempat yang luas sehingga kita di sini sistemnya sewa. Jadi kita pindah tempat dari awal, dulu kita di sebelah Desa Tarunoko, kantor desa. Kita sekarang pindah ke sini, walaupun istilahnya tetap masih numpang, di sini kita sewa sistemnya. Yang punya ini juga salah satu anggota dari batik. Oh, berarti sampai sekarang ini masih nyewa, bukan masih, milik kelompok? Bukan, kita masih sewa sampai sekarang ini, kita sistemnya sewa karena kita belum mampu membeli rumah produksi untuk batik. Untuk penyewanya itu per bulan atau? Kita per tahun. Tahun berapa ya, itu kira-kira? Kita per tahun itu 2.500. Apakah itu bisa menutupi dari keuntungan dari batik itu sendiri? Insya Allah kita karena sudah jalani, jadi kita sisihkan untuk membayar kita ngontrak di sini, gitu. Karena kita belum mampu untuk membeli rumah untuk memproduksi batik sendiri. Untuk
untuk batik ini, apakah ini sudah dipasarkan di sekitar Wonosobo atau hanya di Wonosobo saja? Sementara ini kita untuk Wonosobo kita pasarkan ke koperasi dinas-dinas Kabupaten Wonosobo. Juga kita sudah mengikuti pemasaran di Semesko Jakarta. Di sisi lain, kadang ada salah satu teman yang punya saudara di negara lain, salah satunya kemarin di Singapura maupun Jepang, Korea, itu kemarin juga kita sudah pemasaran ke sana, alhamdulillah. Jadi untuk kalian, para orang-orang Wonosobo yang ada di luar negeri, kalau ke Wonosobo jangan lupa, jangan lupa untuk melestarikan budaya kalian bahwa di Wonosobo itu ada batik, khususnya di tempat desa Talunombo, di batik Karika Lestari. Jadi kalian yang ada di luar negeri jangan lupa mampir ke sini, beli dan budayakan dan pasarkan di luar negeri bahwa Wonosobo itu memiliki batik ciri khas sendiri. Oke, untuk karyawan di sini itu ada berapa karyawan? Kita semua ada 25 anggota. Itu semuanya orang sini asli? Cewek cowok, semuanya cewek cowok. Terus di sisi lain khusus di Talunombo, tapi beda kebuan nih. Karena kita memang dari awal kita ambil untuk dukuan Peniro ada, dukuan perwakilan dari Ngadiroko ada, bisa Talunombo sendiri kita ada beberapa dukuan. Jadi kita ambil masing-masing dukuan itu ada 3-4 orang. Jadi bisa mewakili dari dukuan masing-masing, walaupun masih sebut bisa Talunombo. Kenapa sih nggak ambil dari pekerja dari yang luar desa atau luar kecamatan, Pak? Oh tidak, karena kita memang dari awal itu kita memberdayakan masyarakat desa Talunombo. Jadi siapa yang berkeinginan mau membatik itu untuk membantu ekonomi ya, rumah tangga kan seperti itu, niatnya seperti itu. Jadi nanti misalkan ada dari luar yang pengen ikut membatik ya monggo, kita silahkan. Welcome. Iya. Jadi kalau untuk bisa jadi karyawan di sini, apakah harus ada syarat-syaratnya atau gimana? Mungkin dari awalnya kita belajar dulu ya, kita untuk training mungkin bisa 1 bulan sampai 2 bulan dulu, karena batik itu nggak bisa dipegang sama orang yang belum mengetahui tentang sekilas batik. Karena kalau kita sembarangan megang, kadang-kadang kita kain nanti kegores sama makmalan gitu, nanti jadinya kan cacat-cacat seperti itu. Jadi misalkan ada salah satu anggota baru, kita tetap training dulu gitu. Kalau saat masa training itu, apakah dia dapat upah apa gimana? Mungkin dapat upah untuk ya walaupun nggak seberapa, tapi tetap ada. Kemudian untuk kisaran harga batik itu gimana, Bu, kalau di sini? Kalau untuk kisaran batik yang print itu dari harga 55 sampai 85, tergantung proses dan kain. Dari kalau batik cap dari harga 90 sampai harga 135, itu juga tergantung proses dan kain. Kalau kainnya mau minta yang bagus juga harganya nanti otomatis bisa tambah nih, tergantung proses. Terus kalau yang batik tulis itu dari harga 200 sampai 850. Berarti paling mahal itu batik tulis. Itu yang batik tulis. Di sisi lain kalau yang pewarna alam itu memang karena prosesnya itu terlalu lama, memakan waktu yang lama sekali, kalau batik alam itu harganya pun juga mahal, 500 ke atas. Kalau untuk bahan-bahannya itu dari Wonosobo atau dari luar itu? Kalau untuk bahan baku itulah kita memikirkan kenapa Wonosobo belum ada nih, harapan kita juga seperti itu. Bahan baku untuk sementara kita masih belinya ke Pekalongan, kalau nggak ada sih. Kalau bedanya dari Pekalongan sama Solo itu apa, bahannya atau? Kalau dari Pekalongan itu saya melihat segi sisinya sepertinya harganya agak murahan sedikit gitu ya, agak beda. Memang sih kualitas juga sih hampir sama, cuman kita ngambil sisi enaknya kalau kita ke Pekalongan bisa kita ke satu toko tapi sudah berapa macam situ ada. Kalau di Solo kita kadang-kadang beda tempat. Antara kain, malam, obat itu kadang-kadang beda tempat. Disitulah kita mengambil untuk waktu yang efisien, kita ngambil di Pekalongan, sebenarnya seperti itu.
Terus untuk bedanya batik Kalongan atau batik-batik lain dengan batik Wonosobo itu seperti apa, Bu? Itu jelas beda nih, karena setiap kabupaten itu mempunyai ciri khas tersendiri. Kalau batik Pekalongan mungkin sudah banyak yang mengenal nih, batik Pekalongan maupun Solo dengan mempunyai ciri khas yang tersendiri. Kalau kita Wonosobo yang membuat khasnya Wonosobo itu apa, itu di motif. Kalau untuk pewarnaan mungkin kita ada yang condong ke Pekalongan, ada yang condong ke Jogja, ada yang condong ke Solo maupun Banjar, karena kita selalu sudah mengikuti pelatihan ke berbagai macam kota tersebut yang barusan saya sebut ya. Kalau untuk khasnya sendiri Wonosobo itu kita di motif, karena motif batik Karika itu yang ada hanya di Wonosobo. Motif batik Karika sama Purwaceng. Seperti yang mana, Bu? Kalau ini yang motif Karika. Boleh saya ambil, Bu? Ya, diambil aja. Kalau yang motifnya daunnya kecil-kecil, ini motif Purwaceng. Ini daun Karika, ini buah. Jadi setiap motif batik itu kita masukin ada salah satu motif yang membuat unggulan batik. Kalau untuk motif batik Karika ini sendiri, apakah dari pemerintah banyak yang pesan untuk seperti baju? Sudah. Untuk Kabupaten Wonosobo tersendiri, khususnya dinas-dinas sudah banyak sekali yang memakai produk kami. Jadi yang motif. Jadi ini dari pemerintah sudah banyak yang mendukung. Sudah. Bahkan dari siswa pun kemarin kita sudah tanya, dari SMA 1, SMA 2 maupun SMP 1 itu sudah memakai batik. Kalau kan ini batik, ini kan diproduksi di Wonosobo. Ya. Apakah ini memiliki cabang di daerah Wonosobo atau di daerah-daerah kabupaten lain? Untuk sementara kita masih di Talunombo nih, kita belum mempunyai cabang. Jadi insya Allah kalau kita memang dikasih rezeki yang banyak, mungkin kita buka cabang di kota. Biar lebih apa ya, untuk konsumen itu biar nggak kesulitan. Kadang-kadang konsumen banyak yang mengeluh kenapa ke Talunombo itu terlalu jauh. Tapi sekarang alhamdulillah kita udah ada fasilitas toko di Mendolo, di Mandala Wisata, toko Mandala Wisata. Jadi misalkan ada konsumen maupun ada tamu yang diarahkan ke sini kejauhan, jadi kita arahkan ke toko yang ada di Mandala Wisata. Jadi untuk kalian semua, kalau yang ingin membeli batik Karika Lestari di Mandala itu ada. Jadi kalian bisa mampir di sebelah mana, Bu? Di atas, Mandala Wisata itu yang atas. Mandala Wisata atas. Ya berarti sebelum masuk kota itu? Iya, sebelum masuk kota ambil ke kanan. Pas pinggir jalan kok. Jadi kalian jalan bisa itu lihat aja ada plang batik Karika Wonosobo. Nah, di situ kalian bisa milih-milih atau buat oleh-oleh untuk keluarga kalian yang mungkin dari luar Wonosobo, tapi kalian pernah ke Wonosobo. Oke, untuk selanjutnya bahan batik ini sendiri apakah semuanya sama? Apa bagaimana? Oh tidak, itu kalau untuk batik print yang harganya tadi dari awal kita jelaskan dari 55 sampai 85 itu untuk kualitas kainnya standar untuk siswa gitu. Kalau untuk siswa kadang-kadang biasanya minta yang harganya murah seperti itu, harganya terjangkau seperti itu, kita ambil kainnya yang agak standar. Kalau untuk yang batik cap kita ambil yang sedang, karena dinas juga kadang-kadang minta kainnya yang bagus ya, kita ambilkan yang sedang. Kalau yang untuk menengah ke atas kita ambil yang kadang-kadang kita ambil yang merek kupu-kupu maupun yang kencana. Itu bagus, katanya bagus. Kalau yang paling laris itu batik yang kalau yang untuk standar harga yang sedang sih kita yang cap nih, yang harga 135. Itu paling laris di pasaran berarti. Iya, itu yang banyak sekali keluar itu yang harga. Ini kan kalau di Wonosobo itu kan batik kan masih jarang gitu, Bu. Jadi kenapa sih usaha ini tuh memilih usaha batik dibandingkan usaha-usaha lain ini kan yang lebih menjanjikan gitu? Ya, karena kita alhamdulillah dari awal itu kita nggak tahu batik itu seperti apa. Saya pun juga bingung waktu pertama kali dikasih fasilitas dari dinas untuk dilatih, kok latih membatik seperti apa sih sebenarnya gitu. Tapi ternyata setelah kita pelajari, oh ternyata batik itu asik sekali. Terus di sisi lain batik itu karena kita satu untuk membudayakan budaya Wonosobo nggih.
Jadi kita seneng ya teman. Usaha batik itu koyanya kok seneng, kita buat santai gitu. Untuk kedepannya juga alhamdulillah kayaknya kita punya punya berdasar pengembangan yang bagus gitu. Makanya kita pertahankan seperti itu. Oke, jadi untuk kalian jangan lupa beli di Mandala, di tempat depan aku, di Gerbang Mandala Wisata. Gerbang Mandala Wisata, di sana ada toko batik Karika Lestari. Oke. Kalau untuk batik ini tuh udah go internasional atau masih di sekitar sini aja? Sudah, karena kita sudah keluar sampai ke Jepang, Singapura, Korea, kemarin ya sampai sana. Nah itu malah siswa mas di sana. Itu siswa itu siswa. Yang di sana. Siswa iya. Wonosobo itu berarti? Dari Wonosobo ternyata yang pesan. Tapi beliaunya di sana lah. Kemarin sampai 2 tahap pesan batik yang cap, yang harga 135. Kalau untuk pengirimannya gimana Bu? Kalau ongkir itu ditanggung sama konsumen. Iya, diganti sama konsumen. Berarti ya itu berlipat ganda ya Bu? Ya mungkin seperti itu, tapi dibanding sama beli di sana mungkin harga 135 ditambah plus ongkir itu mungkin masih jauh lebih murah dibanding sama Malaysia. Harga Malaysia kan otomatis sudah berapa kan seperti itu. Terus di sisi lain mungkin karena siswa yang di sana itu warga masyarakat Kabupaten Wonosobo, itu pun juga sangat mendukung nguri-uri juga tradisional Kabupaten Wonosobo. Jadi walaupun jauh tidak takut harga seperti itu. Terus ini untuk sasaran untuk kaum milenial itu seperti ya orang-orang yang seperti saya, kalau nggak seperti untuk generasi Z itu bagaimana sih agar mereka itu suka dengan batik asli Wonosobo itu? Kita memang tekad saya selalu banyak promosi. Monggo lah. Sekarang tidak hanya orang tua. Kalau zaman dulu orang tua yang selalu memakai batik nih. Tapi kalau sekarang kan dari anak-anak, remaja itu sekarang sudah pencinta batik semua. Jadi alhamdulillah kita tidak kesulitan untuk memasarkan batik karena untuk sekarang remaja pun sudah tidak malu memakai batik. Apalagi sekarang pemerintah sudah menganjurkan setiap hari apa, Kamis nih atau apa itu kalau nggak salah, Kamis itu sudah diharuskan memakai batik. Jadi kan apa salahnya sih kita memakai produk lokal sendiri karena di Wonosobo sudah ada. Jadi untuk mereka yang belum tahu kan mereka tahunya itu kalau batik yang bagus itu dari Pekalongan, Solo, Jogja gitu. Nah itu plan atau rencana dari usaha ini tuh untuk bisa bersaing dengan batik-batik yang udah terkenal itu bagaimana? Ya alhamdulillah kita sih untuk waktu sekarang kita sudah bisa bersaing untuk harga. Karena untuk eceran yang harga 85, kalau memang itu jumlahnya banyak, saya berani melepas harga 55.000 karena jumlahnya banyak. Terus continue kan seperti itu. Jadi untuk pandangan saya gini, walaupun sedikit tapi banyak, sedikit atau banyak, sedikit keuntungannya maksudnya, banyak jumlahnya kan seperti itu. Jadi kita sudah berani bersaing. Yang penting pertama terkenal dulu. Iya. Jadi untuk kalian jangan lupa beli batik Wonosobo karena kalian anak-anak Wonosobo harus melestarikan budaya Wonosobo, budaya kalian sendiri sehingga budaya kita bisa bersaing dengan budaya-budaya yang lain yang ada di Indonesia sehingga kita bisa dikatakan sebagai kota maju atau batik kita itu bisa maju seperti kota-kota yang lain. Oke, untuk sasaran utama dari batik ini itu untuk siapa Bu sasaran utamanya? Kita memang sasarannya dinas karena kita di bawah naungan dinas ya. Kita bimbingan dinas dari awal. Jadi kita selalu masuknya itu ke dinas-dinas, ke koperasi dinas-dinas. Kalau di Kabupaten Aceh, alhamdulillah sudah berjalan. Kalau untuk dinas itu kan seandainya dari sini kan memasok harga seandainya 100. Ya. Kalau dinas nanti mintanya 50 itu gimana Bu? Mungkin kalau tapi dinas sendiri juga tahu kok kalau di sini itu batik satu-satunya kan ada di sini. Terus di sisi lain karena kita kasih masukan, kalau harga segitu kayaknya belum masuk kan seperti itu kalau untuk masalah harga ya. Jadi kita kasih pengetahuan untuk di sini itu karena masih tambah transportasi berapa kali dari tempat kita pembelian bahan baku, makanya jadi untuk
harga itu masih sangat mempengaruhi. Tapi alhamdulillah dinas sangat mengerti. Saat menyusui, ya, ya, ya. Kan tadi ini saya tadi lihat-lihat di sini, Bu. Ya. Ini itu kayak seperti gula ini apa, Bu? Itu obat yang untuk proses pewarnaan batik. Nggih. Untuk cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya kalau ini untuk coletan ya. Ini untuk coletan. Jadi kalau batik yang kita sudah desain, kita sudah kasih isen-isen, tergantung mau dikasih coletan warna apa, itu memakai dan menggunakan obat ini. Kalau ini alat untuk apa, Bu? Kalau yang ini canting, Mas. Iya, ini canting untuk kita memproses cara membatik batik yang tulis. Ini ya. Tulis berapa? Nah, kalau yang ini kan canting ya. Jadi kalau misalkan ada wajan, ini contohnya. Ini kan kita sudah ya, siapkan ke kompor ya. Kalau ini misalkan sudah panas, ketahanan panasnya itu kita sudah bisa ukur. Kira-kira kita ambil sedikit, terus kita goresin ke kain. Seperti itu. Berarti nanti kalau di batiknya itu perbedaan batik dari batik apa? Yang pakai canting sama cap itu, yang pakai canting timbul gitu apa? Kalau yang pakai canting itu, makanya ini yang menjadi seni, Mas. Seninya batik tulis itu seperti apa? Kalau kita pahami batik tulis itu, kalau kita pahami dari goresan canting ini tersebut, ini tetap ada perbedaan. Goresannya itu selalu nggak rapi kalau yang tulis ya. Ada besar kecilnya, ada kadang belok-beloknya itu tetap beda. Terkecuali batik cap. Kalau batik cap itu terlalu rapi, itu berarti batik cap. Kalau goresannya ini, goresannya bekasnya ini cantik, itu beda. Ini tetap berarti batik tulis. Seperti itu kalau mau tahu ciri-ciri batik tulis itu seperti apa, batik cap seperti apa, printing seperti apa, nanti jenengan pasti tahu. Iya. Mungkin lain kali saya bisa coba main-main. Boleh, nanti monggo kalau mau apa belajar latihan itu ya, Bu. Ya. Untuk inspirasi Ibu atau harapan Ibu bagi sahabat ini untuk tahun ke tahun depannya itu gimana? Kita mempunyai harapan untuk batik Karika Lestari yang kita uri-uri dari 2008 sampai sekarang. Terus harapannya saya ke depan, kepinginnya itu tambah maju, tambah berkembang pesat dari dinas terkait juga continue, selalu pesan ke sini ya, untuk baik untuk siswa maupun dinas yang lain. Harapan saya seperti itu, biar kita berkembang pesat. Harapannya untuk khususnya untuk warga masyarakat Desa Talunombo bisa memberdayakan. Kita intinya ingin memberdayakan masyarakat, jadi bisa menolong ekonomi kreatif rumah tangga sendiri. Terus harapannya juga kita mempunyai butik sendiri nggih di Kabupaten Wonosobo, karena untuk sementara yang toko kita buka tiap hari itu fasilitas satgas. Kepinginnya kan saya harapannya seperti itu. Kita punya cabang, kita bisa buka kios sendiri di kota kan seperti itu. Mungkin itu menyambungkan kita dengan Ibu Alfiah. Okay. Ya. Mungkin semoga batik dari Karika Lestari ini bisa semakin maju, semakin jaya. Dan untuk kalian yang menonton dimanapun kalian berada, kalau kalian orang Wonosobo, ayo dukung batik Wonosobo ini. Jangan lupa beli di produk batik Karika Lestari sehingga kalian membudayakan, melestarikan, dan menambah budaya kalian bahwa Wonosobo itu mempunyai batik. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like, komen, jangan lupa di bawah ini. Oke, terima kasih. Saya Ali Sulaiman bersama Ibu Alfiah pamit undur diri. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada kalian. Bagaimana, jumpa lagi dengan saya Ais Sulaiman. Sekarang saya memakai baju batik asli Wonosobo. Kreator lebih keren kan? Jadi seperti ini, lebih gagah seperti saya. Jangan lupa beli produk-produk asli Wonosobo, batik Wonosobo. Ini sekian dari saya Ais Sulaiman dari SMA Negeri 1 Kertek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.